Kameramen, sepertinya ada orang. Ayo kita ikuti, ikuti, ikuti. Cepat kameramen, cepat. Hilang, Ki. Sepertinya ada orang. Tuh, tuh, tuh. Kelihatan nggak kameramen? Iya, iya, iya. Kita, ya. Kita ikutin. Itu orang apa? Kameramen, kemana tadi larinya itu? Hilang, Ki. Hilang ya? Iya. Misterius amat itu. Assalamualaikum, Mas. Kenapa lari-lari, Mas? Kok ngikutin terus? Kok ngetutnya aku terus? Saya ngikutin Mas karena mau ngobrol, ada perlu? Udah, gak penting itu, gak perlu ngobrol. Lah jenengan siapa? Kamu siapa kesini? Jenengan ngopo neng-neng gini? Aku ngini-ngini urusanku, urusanmu. Ini kamera ini kamera apa ini? Lampu, pencahayaan. Namanya hutan Mas, di gelap. Biasa, ini tempat saya. Lah, sampean ngopo neng gini? Ini lampu-lampu kamera ini. Eh, mati enggak? Pencahayaan. Kata ini, kamera ini. Gor pencahayaan toki ki. Udah apa-apa. Dah nyapa ngetok aku terus kau nih. Kepet konong ya. Lah, Mas, kenapa saya ikutin kabur? Dari urusanku, butuh urusanmu. Berarti sampai jahat ki. Ya kayak so. Nih orang jahat orang kabur. Kenapa saya ikutin? Kenapa tujuanmu nyapa nih ini? Justru itu saya ingin ngobrol baik-baik dengan Mas. Saya ingin silaturahmi. Lah kenapa Mas saya ikutin? Saya samperin pergi. Lagi apa ritual di depan tadi kan? Ritual itu urusanku. Tadi bilang muja iblis datang, muja iblis saya sembah kau iblis. Ngapain? Di hutan Mas. Tobat, nggak boleh kayak gitu. Tobat apa? Itu kamu itu siapa kamu? Hah? Mas biasa aja. Saya kesini baik-baik. Kamu itu siapa? Kok melu-melu ngetuknya akun tenek lo? Itu urusanmu ya, urusanku. Lah kalau Mas nggak jahat, kalau Mas nggak sesat, kalau Mas nggak cabul. Di depan ada perempuan juga kamu sembah-sembah itu, kamu gerayangin, ya, pegang-pegang. Sopor enak widoan kok. Itu ada Mas, ya kenapa Mas kalau nggak jahat kenapa pergi? Urusanku tuh, itu urusanmu. Kameranya apa ini kaki? Itu lampu penerangan, orang eneng urusannya kalau kamera. Orang eneng urusannya kalau kameramen. Kameran apa ini? Iki meger lampu tok. Namanya di hutan Mas, lihat, hutan rimba, wajar. Wis iki, kalau emang bener Mas nggak sesat, nggak nyembah-nyembah tadi iblis, saya sembah kamu iblis, saya ritualkan ini perempuan, kenapa Mas pergi lari? Ini urusanku, urusanmu. Lewe nyapa kok ngaku terus? Justru itu Mas, pekerjaan saya. Ya nak apa yang ngitung aku? Gatel lana ini. Ini kameranya patah ini pura ya? Saya nobat, menobatkan orang Mas, saya tobat emang. Atau aku orang mungkin nak tobat karo kowe, bakal tobat aku. Iya, saya juga banyak dosa Mas, setidaknya kita mengasih tahu. Ajaran siapa seperti itu Mas? Gak ada ajaran seperti itu. Ajaran. Ini nyembah-nyembah iblis. Gak iso. Ajaran gak iso. Tumpal keki, wadon iki. Tujuanmu ngeri ini ngetut aku nyapa. Mau nobatin emas, tadi emas saya pantau. Pikirin usahamu, jauh tobat nobatnya uang. Mikir awak mudir, bener nobatnya uang gak iso. Enggak, aku harus mikir. Neng, awakku iki akeh dosa. Kameranya ini? Orang eneng urusannya, iku mau uduk kamera, lampu. Lampu kok, ngunuku ini kamera, artinya. Lampu iku orang dideleng kalau matamu ku mah. Wes saya kini nih Mas, aku neng kene, ya amit, mohon maaf ini. Saya mulai rumah mending lo, balik oke kini jongetu naku, aku rekan urusan ini. Urusannya karena. Puran, dang mulai ntar kok kini sokok kini gitu. Urusannya adalah emas orang yang saya cari, di mana ada kemusyrikan di situ, saya harus mengasih tahu minimal. Saya bicara baik-baik, Mas. Balik pura we. Saya enggak mau pulang. Ojo mbok tutne aku.
Lah kenapa? Kemanapun emas pergi, saya akan berusaha menyadarkan emas, melobatkan emas. Gue pengen jajal ilmu gue. Saya bukan mau ngejajal ilmu, saya bukan sok jago di sini. Saya jauh-jauh mas dari Rangkas Bitung. Saya ini orang Kulon, orang Banten. Datang ke tanah Jawa ini, memperbanyak persaudaraan, dakwah. Saudara apa? Aku gak perlu saudara kak kamu. Ini urusanku sendiri. Gue mau beliau, sokok ini. Aleh, boleh gue. Nek gue sakti, paham neng hatiku iki apa tujuannya. Tujuannya apa yang ngetutin aku? Lah. Aku rasa seneng gak tutup ini. Gitu. Lah, jere jenengan sakti. Nek sakti, weruh apa yang jero hatiku iki. Orang yang macem-macem, orang yang gagah-gagah yang kayaknya, oh, orang jagoan. Weruh hatimu apa aku weruh? Nah jadi sakti dengan ngomong mau. Saya kira mulai kurang. Aku orang mulai. Ajar nih nih rasa balik. Saya kira balik sokok ini. Oh coba tonton aku kira nak urusan penting. Saya balik mulai. Aku orang wedi. Di kamperan ini patah ini. Dang mulai. Aku orang mulai. Aku orang wedi. Mending aku modar neng kene. Dia tanya ah dia. Orang enggak mau saya. Oh, jangan coba tonton aku kira mau tonton. Aku orang kue. Mas, urusannya emas udah nyembah iblis perempuan dicabulin di depan. Kalau emas baik zikir di tengah hutan riadoh, saya nggak bakal ngebuntutin emas ketika saya disamperin pergi lari-lari itu. Lah makane kowe bali aku randu urusan ambe awakmu. Kowe mulih to ngene, aja mbok tutne aku. Justru wis eneng urusan gara-gara hal tersebut. Emas orang yang saya cari. Tobat sama Allah, Mas. Kayak soe mulai, ini balik wakilnya berapa? Nih aku orang mulai harap apa sih dengan? Ya tak kacal ilmu muhan. Ya wes, diomong baik-baik orang nurut kau ini. Wah, bu. Gaji pemerintah mulai ya mulai ya. Ram mulai tak jelas jelas nih kita. Eh balik berapa ini? Heh. Ini mulai ya. Makanya aku jombok tutnya aku rasa seneng ngaruh kau ini. Ilmu mulu cik nggak insor ku nanti emang kemelinting merinding ada gulia apa botol ini aku jani lah seneng botol ini wong koyok kue gitu makanya ini mulai ho tak mulai tak mulai kameranya wih kamera apa wih ki bangun ki bantai bisa rambut membuat anu kameranya wih hei kamera wih wih mulai itu buat jenengan tak mulai pura wih tak mulai itu sabar aku entek tobat jenengan Allahumma sholli ala sayyidina sombong boleh pura sombong jenengan Allahumma sholli ala makanya aku rasa seneng buat tut ini aku makanya wis cah cilik kok rene ngetutne kemlintim koyo oh alah insap jenengan tobat insap yo ngatur aku nyapo insap iki sapa ngatur-atur wong iki lho rumah sampe iki sapa wong sing ngajak ke dalan. Wong dia barang rene aku urusanmu. Aku rene iki urusanku dhewe. Aku ora pengen rasane mbok tut nang koyo kowe iki. Iki kameran patene Purawi. Heh, Ki. Bangun Ki. Wong wis koyo iblis ngerasa bener dhewe. Bener apa iki lho, mbok tutne wae lak balik wae aman. Balik mulai aja mbok tutne aku. Aku ora ndek urusan karo awakmu. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Syai'un fil ardi wal sama. Allahul kafi wa sadu kafi wa jatu kafi. Likul yang kafi kafa niyal kafi. Ini karena tulanan ngetut nih. Wa ni'mal kafi. Waaaaaah! Wah. Kameramen gak apa-apa. Luar biasa dia ilmunya rawa rontek ini. Mas Ki. Rawa rontekmu wis mateng. Balik, gue mulai. Ora sudi aku nurut karo iblis. Kowe koek Ki. Aku butuh aku ora seneng kowe kowe. Makan aku nyapa ben kene. Ora enak urusane karo kamera. Kamerane. Jenengan licik nyerang saiki wis. Ayo. Hitam putih saya jabanin di sini. Tamputai mulai awak aku randu urusan sampai awakmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wes, jenengan udah nggak bisa dibilang baik-baik. Baik-baik kok pogam, wis sepana. Jadi bangsa tanah. Aku rasa seneng botot nih. Urusanku itu urusanmu.
makanya mulai ya sokok ini. Bener, bener ini bukan urusan saya. Ya nyapa botot aku. Urusanku aku ora urusan sampai kowe kok. Saya buntutin kenapa kesampean udah saya bilang tadi itu di depan. Sampai lo ora iso. Wis, ngene bae lah. Kamerane iki. Ora ning urusane karo kamera, wis. Wis piye? Saiki aku mancing emosi kowe iki. Gelut wae karo aku. Ayo oleh gelut ngene. Bismillah. Metuk kayak mana? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa gerakannya seperti itu? Ilmu apa dia? Allahu Jabbar Kabir yang mutakab. Allahumma salli ala sayyidina. Apa gue yuk? Wis ngleo, gak urusan karo aku. Metu kelmu. Balik prawe. Ora balik aku. Dia tenyo ae, jadi belah kowe yang tawak dia. Bang, sedong tenerak mikir gaji ta bohong. Wah, Mas. Assalamualaikum. Yang orang tetapnya diaktifin semua sahabat. Jenengan melu aku bae. Raiso. Ya menurut utuknya aku warak. Aku gelem ning kono akeh kanca-kancamu guru-gurumu akeh. Boleh. Wis, itu turusamu. Kamerane iki lho. Wis, tobat, Mas. Istighfar. Piye? Istighfar. Ora iso. Bantu aku. Insyaallah selamat dunia akhirat. Wis balik ora ngene. Ora balik aku. Lah rene iki golek apa tujuan mbok tutne aku nyapo? Arep nobat ke sampean. Kelakuan sampean iki kelakuan iblis, nyembah-nyembah iblis ning ngarep. Kuamu iki lho ora bener. Ngurusae awakmu dhewe rong karo bener ngurus aku iki rumah sampe iki sapa? Bener, Mas. Bener, saya juga banyak dosa, tapi ya, saya tidak nyembah iblis, tapi saya tidak nyabul. Mas secara zahiriah sudah jelas di sana. Menyembah iblis, memuja iblis. Tobatlah. Gak iso. Kowe bali saka kene. Ngalih aku ra urusan sampe awakmu. Jenengan nyembah iblis menurut jenengan iku bener. Kuwi urusanku, dudu urusanmu. Wis. Saiki wis aduk jejaten bae. Tuhan sampean sing iblis ku lawan ilmune Allah. Iblis apa? Balik ora wae. Aja kene. Kamerane iki. Apa ngomong kamera bae, wedi sampean. Wis ka aja kakean cangkem sira. Apa tak balik kuwi. Nanggok sorban nyabul kowe. Allahu kuat ini. Hebat ilmu jenengan lawa rontek iki. Kowe mulih. Hati-hati iki. Hati-hati kameramen. Jam mulih. Dia harus dijauhkan dari tanah kameramen karena ilmu dia tuh selalu megang tanah. Kowe mulih, Dang. Kowe mulih usahamu tuntas. Balik kowe. Kita pancing dia kerumput ini. Aku tetap orep ning guru-guru sampean padepokan sampean eneng ning kono. Ra iso. Biar kita pancing dia kerumput nah. Kowe kamera lu tantek nek kabeh loro ini. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi la yadurru ma'a ismihi. Wa la bisamihi Allahul kafi wa qasdul kafi wa ta'ala. Sirru wa sukma mati urip. Alapala sirru wa sukma mati urip alapala. Sirru wa sukma.
mati wae malah paham sira kok syukur mati wae paham sira kok syukur mati sira kok syukur mati wae. Silo kosong motor. Balik nek negara mu jane kene. Aku balik nek kowe tobat. Nek ora endi? Kei aku janda balik aku. Kowe balik opo kowe tak gawe lupus denmu. Astagfirullahalazim. Aku ora wedi. Buktike, ayo. Bertahun-tahun jenengan nyembah iblis, buktikan. Karena Allah yang akan melindungi saya dan para wali. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu. Astagfirullahaladzim. Ana yang hubungan apa? Kowe karo Mbah Gondrong, Mbah Jembrong kok. Dake koncoku. Astagfirullah. Apa ne koncoku? Astagfirullahaladzim. Dake lembuni sak ngisorku. Mbok apa ne koncoku? Yang kemarin malam itu Mbah Jembrong itu teman kamu? Ya, temanku itu. Pantesan kelacak dari asma yang saya miliki ini ternyata kamu satu perguruan. Tadi aku udah bilang, kamu punya ilmu aku udah rabatin, tapi aku mah enggak mau, moh nyebut nih cara ngomongin, moh nyebut nih. Enggak konco bapak nih. Kamu udah tahu teman kamu udah tobat? Tersiksa kemarin, udah tahu? Saya enggak tahu saya. Harusnya kamu kalau berkaca. Ada sama teman saya, lihat aja kamu. Saya kasih satu kesempatan lagi. Bertobat atau nasibnya lebih tragis dari teman kamu yang kemarin si Mbah Jembrong itu. Saya mau tobat. Pokoknya kamu istrinya pulang, mulai kok kene. Jauh-jauh saya dari Banten disuruh pulang, udah tahu saya kesini mau ngabisin orang-orang model kamu. Rasa kakek ngomong, mulai gue. Kamera ini gak nyapon ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Astagfirullahaladzim, kameramen ini orang kuat banget kameramen. Hati-hati Ki. Balik kok kau. Saya pulang kalau saya tobat. Susah amat ngalahin orang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan keluarkan ilmu. Orang aku orang mulai. Saya akan keluarkan ajian saya paling dahsyat. Ini akan sakit mas. Mas, istighfar mas. Tobat. Saya akan keluarkan ilmu ini menyakitkan bagi diri mas, mas. Terpaksa saya lakukan ini. Kalau mas tidak mau bertobat. Aku bakal tobat aku. Yes, resiko tanggung dewe. Dewean. Kan gak ada dia. Bismillahirrahmanirrahim. Innahumma Sulaiman. Sudah.
bawa aku ke lampu sana. Sebelum. Tabatara. Kameramen, kita cabut ilmunya, kita tinggalin aja dia karena masih banyak di sana kameramen. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum sumun wa yumba. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kameramen. Loh, masih ini banyak. Ditinggalin aja, Ki. Hah? Ditinggalin. Udah tinggalin aja, biarin dia. Ilmunya udah dicabut, biarin lah. Udah nasib dia, takdir dia. Mati di hutan itu. Astagfirullahaladzim. Ini sepertinya saya butuh bantuan juga ini. Melihat sesuatu kameramen ya. Luar biasa ini. Masih. Kayak ada sesuatu ini. Tar. Ayo ikuti saya kameramen. Seperti ada cahaya. Hati-hati, Ki. Hah? Hati-hati. Iya. Seperti ada cahaya apa ya? Astagfirullahaladzim. Hati-hati kamera melihat atas. Astagfirullahaladzim. Satu, dua, tiga. Merinding, Ki, saya. Merinding kameramennya? Astagfirullahaladzim. Di situ juga ada kameramen. Banyak ya. Gini aja deh. Kameramen, kira-kira kita masuk ke sana sekarang apa istirahat dulu? Kalau saya sih nurut aja, Ki. Nurut aja? Iya. Saya melihat ada 3 orang. Cuman ilmu saya lelah juga, kehabisan energi habis ngelawan tadi. Apa kita istirahat dulu, kameramen? Iya. Ya terserah, kalau memang capek istirahat aja nggak apa-apa, Ki. Kalau capek istirahat ya. Karena kelihatannya dari sana itu agak jauh banget. Agak jauh ya. Iya. Tuh seperti ada suara perempuan, tarian-tarian dan para suara raja-raja gitu. Iya. Sepertinya ada ritual, cuman kan kondisi saya sahabat ya nggak memungkinkan ini ya. Mungkin kita kasih ciri aja di sini ya pokoknya ya patokannya. Terus kita akan menelusuri tempat ini. Alhamdulillah sahabat ya. 2 malam Ki Mercon di Tanah Jawa. Masih dalam keadaan selamat. Amin. Pantau terus Ki Mercon. Doakan Ki Mercon dan kameramen. Karena Ki Mercon tidak akan pulang ke Banten sebelum semua dukun-dukun yang ada di hutan ini habis sahabat ya. Tanpa penonton Ki Mercon bukanlah apa-apa, tanpa penonton Ki Mercon bukan siapa-siapa, tanpa doa dan dukungan penonton Ki Mercon gak bisa melangkah sejauh ini. Terima kasih para penonton baik dalam negeri atau luar negeri. Nanti kita lanjut lagi. Untuk itu selamat beristirahat. Kita akan pulihkan tenaga dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.